Ya, betul ini dapat dapat tawaran kepada Ahmad Berjaga. Tumbang ada Pele dengan pedang yang serang Riz. Antara Boba yang bertemu dengan seorang ARI. Tapi poin dapatkan oleh tim dari TP Minerva. Minerva kembang, unggul lagi dari sini. Oh, belum! Poinnya sama! Dan 32 sama, tapi dapat TP Minerva juga counter lagi. Ada 3 orang berkumpul dari Kitchen Room. Rotter membackup juga tidak bisa. TP mengambil lagi untuk Kitchen Room yang dapat jadi krusial. Karena Apo dan Harpeng counter kalau tidak berkumpul di map pertama ini. Dan kita rindu, masih terjaga juga dengan pendeknya. Sebentar itu lagi, dapat skill lagi dengan Riz. Double ke Batu! Belakang sana dan nampaknya kita masih berpindah ke Harpeng ketiga dan Apor tetap 3 orang di sana Luis. Oh my god, a project yang udah saya tap ini. Oh my god, ini bencana. Lu udah pakai satu gol ya, tapi kita bakal lihat apakah penawaran ke project TP udah main mereka, tapi no, akhirnya oh tumpah. No. Orang tumpah TP. Oh no, bencana. Oh, TP tumpah. Oh my god, ini gak bagus. Oh Prodan. Wow. Waduh, gila gila. Wow. Alex tadi melakukan apa perbanan terakhir di Wilder berdua seorang Kiwali dengan setri ganda yang satu yang dia berkut buat ini. Tapi Jay udah diambil, gak bisa. Miwa masih berjaga. Duh, tapi berbanan terakhir kita Jay ya. Oh, Jay ya masih bisa kah? Jam! Masih bisa! Oh my god! Oh my god! What the? Ini dia. Masih bisa, Luis. Hanya mencoba diambil. Miwa. Oke, Kak Ayu diambil. Gak bisa. Cia, double kill. Triple capture. Buat Tepe Minerva. 3 poin lewat Apron dan kehilangan di sini. Oh, tapi Cia mau diambil, Luis. Dan, oh no. Cia bakal diambil. Tapi poin lewat di sini. Terus 5 poin lewat 3. Masih bisa. Kita tunggu di sini. Masih bertahan. Dan sampai malah menang. Oh my god, 1 poin doang, Luis. Dan dimenangkan oleh... Kita lihat Tepe. Ada besar buat Riot Team karena mereka pasti tabungannya kalah di mana dengan PD mereka tadi mencoba lari karena Beta tapi Valita motong membuat ini berbuat orang Mirta tapi Ayah juga membackup dapat double kill, double kill juga Valita dan oh no B nya diambil lagi mati GG after PD dan Riot Team sedikit terkejut di sana Valita skinnya berubah karena kill yang nambah karena dan jadi poin lagi terpilih harus tumbuh. Eh, granat. Oh, kita bisa ke ARI. Oh, ternyata dua orang dari TPT. Oh, tersanjur dan terangkut. Tapi, Kroning pun buat sini berbuat orang. Duh, jadi 2-3. Di backup lagi, Rin. Duh, ini dengan waktu lagi dan susah banget. Ini lagi buat sini dan udah nggak bisa. Emang kedua tim masih seimbang dan berdua emang apa yang pada lagi hampir kalau ini kita dari jauh. Satu juga karena double shoot buat serang John biar dia nak berdiri berengkingnya mirip satu berdua tiga berdua tapi dari orang Kwiatki langsung tancap gas dan dua hampir kau langsung menunggu kita belakang poinnya ini. Tidak menjadi poin buat Kelkil dan udah 7 berhasil dan ini menjadi poin yang berada pas buat Kelkil dan Kelkil dengan agresif ground dan juga